Udah gak perlu ngambil license. Gila, gue ngambil SIM di Jakarta. Lo harus cobain dulu di Ciledug. No, lo cobain di Bogor. Nah, sekarang gue tanya di sini ada nggak latihan lagi jalan tiba-tiba mau ibu-ibu pakai NMAX dari keluar dari nomor kayak lihat kanan dulu, ada nggak? Nggak ada kan? Langsung mau sambil mobil. Emang kalau disetirin dulu. Lagi. Kalau kayak gini nih baru goblok beneran itu. Antrilah di loket untuk beli tiket. Siapkan dompet, awas ada copet. Antrilah semua, biar disiplin. Awas apalah pusing, betis varises. Awas ada copet. Antrilah di loket. Siapa ya yang mengetahui lagu tadi tua ya? Siapa yang mengetahui seri pertama dari game ini tua ya? Saat ini ada yang ngetik, mau berusaha gitu ya, membangkang, mengatakan bahwa tidak, saya muda. Akuilah. Tidak apa. Merit, belum merit. Akuilah. Tidak apa. Music Rally. Gimana? Lalu nih. Dah. Nggak usah. Copyright. Gue tau copyright. Nggak usah. Kita lihat. Ya, tadi kita pilih Ray Tracing. Karena... Gran Turismo itu segitiga kalau nggak salah. Bukan segitiga, bener. R1 kali ya. R1 untuk ganti. What? Oh my God. Lihat depan. Ray Tracing, mana Ray Tracing? Apanya Ray Tracing nih? Kayak nggak terlalu kelihatan ya? Wah, musiknya taruh dulu nih. Ini kok musuh copyright apa enggak nih? Aduh. YouTube tuh dikit-dikit copyright. Apakah lagu ini copyright? Aku tidak tahu. Mending aku nyanyi daripada copyright. Ini maksud merah-merah apa sih? Sial sekali ya. Asal lah. Ya kan, gila, tapi grafiknya teman-teman ampun. Apa lo mikir? Kok cakep, bagus banget. Nggak, ini ya sekilas deh. Ini mohon maaf deh, gue emang nggak begitu pinter-pinter amat soal grafik apa gimana ya. Tapi ngeliat dari pantulannya tadi emang ray tracing sih, gila sih. Maksudnya benar-benar apa? Bukan teknik cube-cube atau apapun itulah biasanya pantulan mobil gitu ya. Tapi ini benar-benar dari lihat tuh sekelilingnya lihat tuh. Walaupun versi low banget. Ray tracing-nya versi low tapi ray tracing. Jadi bagus. Dan ada glow-nya ini loh yang bikin realistis banget sebenarnya. Wah. Wow. Oh gila, ini realistis banget sih, gila sih. Wah, ini what? Bentar. Hah? Gila. What is this? Look! I am your father. Lihat! Gila, video klipnya kayak literally video, lihat kayak film, lihat. Nggak tahu di YouTube ya. Ini di YouTube mungkin udah kayak gila. What? Gila. Sekilas tuh realistis banget. Wah, sinting ya. Wah, gila. Gila, nih baca di bawah. Race price nggak kafek, online races doang biaya pasti kalau online mama ini kan. Tapi yang bicara ini time, easy dong. Nyari duit ngapain? Economic philosophy my friend, economic. Gila, tiba di Daytona. Apa nih? Ya deh. Wah, wow, gila. Wah, wow,
gitu ceritanya. Oh keren, gila, dah, gua ngerti dia. Oh, sekarang rumputnya benar-benar teksturnya benar-benar rumput sekarang. Wah, oh damn, gila, bagus banget. Wah, ini adalah CLK ya. Dulu zaman gue muda itu favorit banget tuh. Pengen dapetin CLK di semua game yang ada. Need for Speed High Stakes, di Gran Turismo pengen banget dapet CLK. Wah. What? Oh, pamer engine dia. Yeah, bagus. Bagus, Rolex masuk game. Dude. Lagunya. The song is back. Gila, ini lagu ding 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 du du du. Gila. Ding 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 ding. Yeah. Wah, gila. Gila ya. Tanpa terasa kita sudah sampai di era di mana kita semua sudah tua, gamenya sudah sampai seri ke-7. Bersyukurlah kalian-kalian yang pernah hidup merasakan dari seri ke-1 sampai ke-7, jadi tahu bedanya dulu kayak apa grafiknya. Gila. Wah, aduh, ini kalau almarhum bokap gue ngeliat nih, gila, atau mobil apaan nih, mobil tahun berapa nih, konsep car ya. Ray tracing ceritanya, sinting, gila itu sekilas bosan, realistis banget sih. Ini gua malah nontonin ini, bagus banget soalnya, gila. Wah, ini emang gua bisa enjoy ini teman-teman, maksudnya ngeliat rekaman balapannya malah enjoy banget ini mak, kayak gini ceramah mah. Gila. Lihat tuh apa nih? Apa tuh barusan? Realistis banget, males gue jadinya. Wah, gila. Wah. Gila. Bisa di skip enggak? Enggak bisa di skip ternyata. Kambing. Ada damage-nya gak sekarang? Apa ada damage-nya? Oh, gak ada masih. Yeah. Asik ya. Asik loh. Gran Turismo 7, the real driving simulator. It's been a long road without you, my friend. Gila, dapat ternyata bonus banyak bener. Kredit 1,6 juta langsung. Wow, so nice. Okay. Huh? Yes, yeah, Sarah. My name is Sarah, you guys do... Okay. Pertama-tama biar aku tanya. Apa kamu udah pernah belum? Udah buat Winter Soul? Belum. Oh, maksudnya pernah main Winter Soul apa? Enggak. Pernah dong. Oke. Okay. Pertama lu butuh mobil. Ada ini, apa, tukang jual mobil bekas. Oke, okay, kita lihat. Hey. Lu pasti pertama kali, Andi, wah, orang Jawa akhirnya, owner, oh pemiliknya, oke, okay. Oh gila, oke, PP, performance point, oke, jadi power point itu ibaratnya kayak
kesinambungan dari engine powernya, aerodynamic, handlingnya, semua-semuanya tuh itu PP. Jadi nilai-nilai sebuah mobilnya ceritanya. Ya, semakin tinggi semakin cepat dan kuat mobilnya. Oke. Halo. Toko stok cuma 3. B. Mulai enggak? Lamborghini Diablo. Oke, tapi aku punya 1 juta nih duitnya nih. Oke, jadi kita coba beli apa dulu nih? Honda Hybrid 2014, oke. Okay. Ada Aqua, Toyota Aqua. Hah? Oke, okay, 310, 349. Ah, coba kita coba ini. Wah, asik. Oke. Okay. Lumayan punya mobil yang oke. Okay. Oh, car collector, oke. Okay. Oke. Okay. Oh, mobil pertama kamu katanya. Oke. Okay. Kita ke garasi. Jadi garasi mana? Oke, okay. Ini lebih enak daripada Gran Turismo Sport karena backnya sekarang bulat ya. Nurutin sama konsolnya. Kalau dulu gua beda-beda. Oke, okay, garage sekarang. Garasi di situ, gila. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, seru nih. Oke, okay, change car. Kita lihat yang kita dapat gratis. Bisa nggak kita coba kita pakai ini misalnya, boleh nggak udah calculation ada 5. Oke ya paham jadi kita beli mobil yang lemah padahal kita udah dapat mobil pre-order gitu loh. Cafe is not open. Cafe, gila, ngobrol-ngobrol sama sesama. Ini ceritanya orang-orang kolektor mobil cerita. Tapi di hutan, banyak labang. Kenapa sih di hutan? Oke. Okay. Damn. Kayak beneran apa sih ini game nggak jelas. Hey, Luka. Pemilik kafenya. Kenapa di hutan kafe lu? Nggak laku. Mending di tengah kota. Lu masukin ke GoFood. Itu. Kita lihat harga makanannya. Kalau sampai harga makannya $1,000 sih bisa hidup sih dia. Oke. Okay. First menu book. Gila apa nih? Oh. Oh gitu. Ntar lo gitu. Gua beli dulu, orang gua kaya. Beli dulu tadi tiga-tiganya. Jangan belaga kiri ah. Purchase. Gila kok realistis banget deh. Realistis banget liat. Kayak apa sih? Kayak. Oh karena ini ya. Enggak ngapain. Nih beli nih. Jadi kolektor teman-teman ya. Jadi itu tadi. Kayaknya di restoran tadi tuh kita kalau misalnya kita kolektor kita dihargai. Kalau bukan kayaknya kita dikasih racun kayak tadi. Enggak. Oke kita balik ke restoran tadi. Wah jangan kasih racun gue pak. Tentang gue gak beli 3 tadi. Siapa nih ada Chris ada Jeremy nambah lagi. Hikonori Kagurazaka. Gila. Oke. Haha punya semua dong. Udah. Jangan kira. Apa udah? Udah. Oh. Gue udah keburu punya. Dia baru nyuruh gue beli ternyata. Udah, oke, bagus banget. Ini pasti real time teman-teman. Karena itu kan mobil yang tadi gue beli di garasi kan. Ini real time, grafik ini real time nih. Brengsek gak? Lihat. Oh God. Jadi kangen masa-masa itu. Dimana kamu bermain game ini bersama. World Circuits is now open.
Wah ini World Six Circuits. Di awal-awal kita naik mobil apa nih kita lihat? Americanos, European, Asianos, Americanos dulu lah. USA, Sunday Cup, mau es krim nih. Oke. Bisa enter nggak tapi? Car type, road car, udah kan? Gak ada chart line kan? Car setting, kayak di ini nggak? Sport, kalau di sport gue bisa ganti-ganti ini gimana? Coba nge-tune ya. Waduh. Wah. Cuman gini doang. Kok gue bingung? Oke, bingung. Kalau di Gran Turismo Sport lebih gampang, teman-teman. Pokoknya lo ada balancing kayak apa gitu, terus kayak lo mau mobil lebih cepat, lebih enteng, apa lebih berat gitu-gitu ya. Ntar lah kita pelajarin sambil ya. Sunday Cup Northern Isle Speedway 5 lap. Wodeh. Woo! Gila, gua merinding. Ngeliat grafiknya gua merinding, serius. Ngeliat grafiknya gua merinding, gak bohong gua. Gila, itu cat mobilnya sampai kayak begitu kelihatannya. Wah. Minggir. Move. Gila, keren. Minggir. Toyota Aqua lagi lo. Ah, minggir. Baby. Mazda. Minggir, Mazda. Aduh, lu gak mau minggir sih. Punya SIM gak? Pasti nembak SIM-nya. Kalau gua kan gak. Juara satu, belum apa-apa. Jadi males. Aduh, kemarin itu temen gak seru. Kayak kita harus ganti deh. Gak ada ya? Gak ada. Jangan easy. Nampak sih kita ganti Hartela. Asik. Tengil. Nah, tergantung circumstances ya teman-teman. Tergantung keadaan ya teman-teman ya. Kalau misalnya keadaannya kita nanti, kan ada pasti ada keadaan di mana kita nanti kiri. Pasti ada keadaan di mana nanti kita udah mulai nih ke depan-depannya nggak punya duit ya. Mobil musuh jauh lebih kenceng ya, karena gue di main GT Sport gitu. Akhirnya gue pakai mobil yang lebih pelan. Abis itu gue tune up sampai se-tune up-tune up-nya. Bukan karena gak mau, tapi karena kiri. Jadi mobil pelan gue bikin kenceng. Abis itu kita balapan di mobil yang musuhnya lebih kenceng jauh daripada kita gitu. Akan datang ya. Akan datang masa-masa seperti itu. Jadi jangan lupa, kalau main Gran Turismo itu berbeda dengan main Forza ya. Teknikalnya beda. Beda sekali. Kita harus, disini yang penting irit membeli mobil yang tepat, itu yang penting. Baru ke depannya jadi kolektor. Minggir loh. Ah, Daihatsu. Lihat apa. Gila, by the way, sponsornya Alfa, bisa aja Sony. Sponsornya Alfa. Ya. Yeah. Kamera ini, cakep banget. Gila, tapi gila lagi. Apaan nih? Lihat tuh grafik kayak gitu, lihat. Astaga, padahal nama gue Tara Arts, ya kan? Wede. Udah, masalahnya sekarang level easy gak ngaruh ke kredit sih. Mendingan easy aja. Auto win. Demio dapet. Padahal gue udah beli. Nggak bisa nggak restoran itu memberitahu duluan bahwa bilang sih, dia tadi bilang sih, tapi maksudnya bisa nggak bilang itu sebelum gue beli mobil gitu, bahwa mobil-mobil yang disyaratin dia itu bisa dapat dari balapan gitu maksudnya. Saya merasa tertipu. Ya. Merasa tertipu sekali. Ah.
Ya, tips buat teman-teman yang baru main ya. Jadi bermobil itu bisa kalian dapatkan tanpa kalian harus beli. Brengsek. Ger. Boleh kesel nih. Pas lagi lagunya. Pinggir. Lo pada lo semua juga lo. Diem doang lo, bukan bilang kalau mobil bisa dapat tadi ya. Udah gitu gua ada mobil pre-order lagi. Ngapain gua beli tiga-tiganya tadi? Ngir-ngir. Emosi. Ini kan yang komen nih. Lu yang enggak dengerin omongan orang, lu yang ngomel. Tapi ngomongnya telat. Gua udah keburu beli dia baru ngomong kan tadi. Jangan Tara. Sungguhnya kamu kolektor. Gila, cakep. Wah, nih game ini harus gue mainin ya teman-teman ya. Sambil tiduran ya, di sofa yang indah gitu ya. Lalu kemudian bercumbu-cumbu dengan alam ya. Lihat deh. Gila, cakep banget loh. Ay. Gila, ini lagu ngobrol ya sih. Kalau lagu ngobrol gue males loh. Sampai gue upload kita copyright nih lagu, liat aja. Gak usah lagu-lagu lah, capek. Gila, wut. Keren. Mana? Ya, jadi kepada teman-teman, saya cuma ingin memberitahu bahwa mobil-mobil budukan ini bisa didapatkan dengan hanya balapan ya, tidak harus kelar lagi, cuma 2 lap lagi yang ini karena lapnya panjang. Dapat, lihat apain gue beli. What is the functionality of me buying the 3 cars if I can? Oke, ini kan gue udah tahu ya, kayaknya 3-3 ini untuk mendapatkan 3 mobil. Tapi gue pengen penasaran tadi yang sebelah kanan tuh apa. Ya, fit ya, udah ngerti ya. Nah, udah ngerti, konsepnya udah ngerti. Oke, thank you for receiving me. V-nya udah ini. Ya, ini mobil kamu ibaratnya. Dari tadi, kan gue dari tadi beli. Apa tuh? License center, gila, bisa ini, bisa ambil SIM. Wait, iya kalau nggak salah ntar kalau balapan harus pakai SIM segala nih. Kalau Gran Turismo. Less spacious interior, ya. Ya, basically. Ini sekaligus promo gak sih nih jatuhnya? Compact cars ya. Mobil compact. Oke. Aduh, coba kita coba sekali lah license. Apa sih license-nya? Paling cuma jalan lurus, rem. Mana? Gimana sih? Balapan dong. Iya kan? Udah gak perlu ambil license. Gila, gue ngambil SIM di Jakarta. Lo harus cobain dulu di Ciledug. No, lo cobain di Bogor. Nah, sekarang gue tanya di sini ada nggak latihan lagi jalan tiba-tiba mau ibu-ibu pakai NMAX dari keluar dari nomor kayak lihat kanan dulu. Ada nggak? Nggak ada kan? Langsung mau sambil mobil. Emang kalau disetirin dulu. Nah, kalau kayak gini nih baru goblok beneran itu. Gak usah pakai license. Starting and stopping. Ini penghinaan bagi driver Indonesia ya teman-teman ya. Penghinaan.
starting and stopping. Aduh, mohon maaf, gimana? Dijelasin ke gue tolong, maksudnya apa ini starting dan stopping? Iya, yeah. Apa maksudnya? Oh, ntar lo. Silver. Wah, ini gak bisa. Nggak rela. Eh, tidak rela. Ini game ini seperti menjudge saya. Tidak sesuai dengan keadaan saya yang sebenarnya. Nggak boleh ya. Nggak ada. Pokoknya harus gold. Gimana caranya ya. Berarti di 50 kita udah rem nih. Ya, rem aja udah. You can see me. Jadi kita sudahi sampai sini dulu saja teman-teman ya, karena pemaksaan menurut gue ya. Gitu. Game ini sudah mengarah ke dalam bentuk pemaksaan, di mana menjudge saya bahwa ilmu rem mendadak saya itu hanya tadi silver 2 kali, nggak bisa, ya. Platinum menurut saya. Thank you teman-teman yang udah nonton, ya, like dan subscribe, dan juga jangan lupa cebok dan sikat gigi. Sampai jumpa di video Taras Gamers yang berikutnya. La 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 la.